Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview Showerhead. Showerhead ini yang desain terbaru dengan dilengkapi dengan 3 macam proses filterisasi. Dia 3 step ya. Jadi dia 3 step memfilter air yang masuk shower ini sampai ke pancurannya. Saya akan jelaskan satu persatu, step pertama, step kedua, dan step ketiga, dan apa aja kelebihan dari shower head ini. Ini kita lihat dari tampak depannya ini shower headnya ini. Dimana shower head ini dia dapat menghemat 40% air untuk kita mandi dan dapat meningkatkan 4 kali speednya. Jadi di samping menghemat air, dia dapat meningkatkan speednya juga dalam shower head ini. Oke. Okay. Jadi dia ada 3 macam step proses filternya. Yang pertama, step pertama ini dia ada tuh kalsium seramik. Jadi kalsium seramik ini dia untuk menyaring partikel-partikel yang kecil atau menghilangkan bau dan bakteri di sini. Lumut-lumut semuanya difilter di sini ya. Karena kita tahu showerhead itu yang ada di pasaran itu tidak ada semacam filternya ya. Jadi showerhead ini benar-benar lengkap. Dia dengan step pertama ini dia menyaring, jadi mengandung kalsium ceramic ball ini. Kalsium ceramic ball yang step keduanya itu dia menggunakan anion energy ball. Anion energy ball ini jadi dia memproduksi molekul-molekul air untuk menjadi lebih kecil, jadi mudah diserap oleh kulit kita sehingga kulit kita itu lebih segar ya. Jadi dia bisa membersihkan di dalam pori-pori kita ini. Yang terus di sini juga dia ada ini juga ya. Yang ketiga itu dia ada yang namanya infrared energy ball. Jadi dia dapat melipat gandakan ion negatif yang bagus untuk diserapkan dalam tubuh kita, dapat meningkatkan pH air tetap bagus ya. Jadi dia mempertahankan pH air tetap bagus. Di samping itu di sini ada tambahan lagi ya, namanya ada magnetik. Jadi ini magnet. Namanya shower terapi magnet ya. Di samping 3 macam proses penyaringannya, dan ditambah lagi dengan shower terapi magnet, jadi ini dapat membuat membuat lebih banyak air meresap ke dalam sel dan dapat membuat kulit kita lebih elastis dan dapat menunda proses penuaan kulit ya. Jadi di sini filterisasi 1, 2 dan 3 ditambah dengan magnetnya ini. Terus di depannya ini dia ada switch-nya ya. Dia ada switch-nya. Jadi kita bisa mengatur dia. Kita maunya yang rain. Ada 3 step ya. Yang pertama yang rain atau yang massage, yang pijit, atau yang ketiga itu dia ada massage plus rain, jadi nyala semuanya. Jadi pertama rain kayak air hujan gitu, kedua pijit massage, ketiga itu pijit dan massage ya. Jadi di sini kita bisa ngatur dia punya speednya seperti apa. Oke. Kita sekarang coba ya. Kalau untuk menggantikan bol-bolnya ini dengan sangat mudah, kita hanya memutar aja di sini. Cara menggantinya ya, cara menggantinya itu sangat mudah. Kita putar aja ini. Dan refill-refillnya ini ada jual ya. Di sini dia tambah filter lagi nih. Jadi proses penyaringannya lebih sempurna ya. Satu, kita bisa menggantinya. Yang kedua kita bisa mengganti dari sini yang kedua ya. Ini bisa coba buka di sininya. Kita tinggal keluarkan, bisa keluarkan ininya, ionnya, ion yang keduanya. Oke. Okay. Jadi kita bisa anion energinya kita bisa ganti. Yang ketiga di sini nih. Yang ketiga itu di sini cara gantinya. Di sini ada dalamnya ada juga kapasnya nih. Jadi dia satu set ya, satu setnya seperti ini.
Jadi dia ada ini yang ketiga, ada infrared energy ball dan ada filter lagi ya, jadi dia lebih lembut, lebih halus lagi proses penyaringannya. Ini proses penyaringan yang ketiga nih. Jadi dia energy ball, sebelum masuk ke energy ballnya itu, dan ini headnya dia ya. Jadi headnya ini kita nggak bisa buka nih, udah fix. Oke. Ini dia. Oke. Ntar kita akan coba apa seperti apa tingkat powernya yang dapat meningkatkan 4 kali lebih cepat, 4 kali speednya. Jadi kita mandi lebih enak ya, lebih bersih, lebih berasa. Dan yang paling penting itu kita bisa menghemat air. Jadi air kita bisa hemat lebih banyak lagi. Kita bisa lebih hemat sampai airnya lebih hemat itu bisa sampai 40% menghemat air. Jadi kita bisa hemat air 40%. Yang kedua, naikin speednya 4 kali lebih kencang. Terus disaring dengan 3 macam ball, energy ball. Jadi dia ada kalsium ceramik, di sini ada anion energy ball, dan yang ketiga ini dia ada infrared energy ball. Dan yang keempat ini di sini ada magnet juga untuk dapat menunda proses kulit kita lebih tua gitu ya. Jadi dia bisa menunda proses penuaan kulit. Sekarang kita akan coba. Caranya sangat gampang. Jadi di sini tinggal pasang aja nih ya. Ini kita pasang di kita punya apa? Kita punya shower, oke? Kita coba ya. Oke, sekarang kita akan mencoba berapa speednya. Nah, sebelum kita pasang ke shower head kita ini, kita akan coba ya. Ini airnya lumayan kencang ya. Cuma dia ada juga ini di peraturannya tuh. Ini yang namanya mantap nih. Ya. Oke, sekarang kita akan buka. Kita akan pindahkan dia. Kalau shower head biasa itu ini dia nih. Kotor banget nih dalamnya nih. Kenapa bisa kotor banget? Karena di sini tidak ada filterisasi, tidak ada proses penyaringan di dalam shower head ini. Oke. Dengan adanya shower head ini yang teknologi terbaru ini, kita mandi akan lebih lama lagi. Oke, kita coba ya. Oke. Sebelum pasang ini jangan lupa ya, dalam sininya ada karet biar nggak bocor ya, jadi jangan sampai hilang. Oke, kita tinggal putarkan aja kita dalam sini. Putar saja dia sampai full kenceng. Kita nyalakan dia. Gila. Rasanya lebih ini ya. Dia rasanya dia ini dia lebih apa? Lebih halus. Lebih halus dan lebih kencang tuh. Kencang banget ya. Ini berapa meter nih? Meter lebih nih, masih kencang nih. Ya. Yeah. Kita akan coba speed yang kedua ya. Speed yang kedua ini. Ini namanya masak nih, dia lebih kencang lagi nih, tapi halus dia, nggak sakit ya, jadi halus banget ya. Kalau yang ketiga ini, nah ini dia ya, yang ketiga nih ya. Oke, ini dia nih. Yang ketiga ini dia ada masas sama rein. Ini rein, ini namanya masas nih. Kalau ini hanya buat rein. Ini masas ya, oke. Jadi airnya di sini disaring semuanya. Wow, ini enak banget buat kita mandi nih. Lebih berasa. Lebih halus, halus banget ya.
Oke, guys, demikianlah review dari saya, Roni Nawa, mengenai shower head yang dilengkapi dengan 3 kali proses penyaringan dan 1 buah magnetik. Semoga ini informasi yang bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan comment jika Anda ingin bertanya seputar shower head ini. Dan jangan lupa subscribe untuk dan bunyikan lonceng untuk Anda mendapatkan video-video kami selanjutnya. Oke, guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye.